Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelku Gol TV Indonesia. Jangan lupa di subscribe. Mantap. Oh ya, kali ini Gol TV Indonesia bukan edisi mancing, bukan juga edisi jalan-jalan, tapi hari ini Gol TV Indonesia saya sendiri dan teman-teman menjalankan hobi yang lain, yaitu nobar Liverpool. Tahun ini juara. Amin. Oh ya, kita berbicara tentang Liverpool nih, bro. Ya. Prediksi atau mungkin sejak kapan suka Liverpool atau kata-kata apa yang ada di benak Anda untuk Liverpool, mulai dari Abang Ake sebagai senior. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan dulu, ingatkan kepada teman-teman semua bahwa ini sudah pertemuan kedua di musim 2019-2020, di mana pertemuan pertama kita menang 1-2 di kandang Soton, di mana Mane dan Firmino menjadi penentu kemenangan kita. Oke, berbicara tentang Liverpool, saya terserah menyukai Liverpool sejak tahun 2005. Sebenarnya sih awalnya saya tidak suka Liverpool, tapi karena fans club, fans mereka, Liverpoolian, The Cop, saya sangat terharu melihat mereka. Kita sudah ketinggalan 3-0, tapi tidak ada yang meninggalkan tempat duduknya, tempat duduk. Nah, tempat duduknya tidak ada yang meninggalkan. Bahkan ketinggalan 3-0 semakin kencang menyanyikan chance mereka, yaitu Alex dan You'll Never Walk Alone. Kita seperti klub sebelah. Iya. Menit 58 ketinggalan 2-0 kabur. Dan salah satu bentuk kecintaan saya terhadap Liverpool yaitu mengoleksi jersey dan dipakai setiap malam Minggu dan malam Sabtu. Hobi yalah itu futsal. Kalau Abang sendiri? Kalau saya sih, bro, itu suka Liverpool karena apa? Awalnya saya nggak pernah nonton bola, maklum kan di kampung nggak ada channel yang nyariin bola. Ya itu 2005, Liga Inggris masih susah. Iya, saya pertama sih waktu main PS sih, bro. Oh, main PS. Waktu itu ada Milan Baros, Steven Gerrard, Kewell dan lain-lain. Ya. Sejak itu saya suka Liverpool sih, main PS ambil Liverpool terus, lawan siapapun ambil Liverpool terus. Sampai tahu tentang Liverpool padahal awalnya iseng-iseng. Iya, saya nggak tahu Liverpool awalnya sih itu klub dari mana. Itu aja sih, bro. Alhamdulillah sekarang sudah melekat, tidak ada ya, bro. Iya, biar sih tidak ada, bro. Oke, ngomong-ngomong tentang Liverpool versus Southampton untuk malam ini, kan rencananya tadi kita mau nobar di Kedai Rakyat rakyat Indonesia yang di Jalan Ahmad Yani. Yang es kopi kedainya mantap, bro. Mengapa? Cuma ya karena kesalahan beliau selaku koordinator pengurus nobar tidak pergi menyampaikan sebelumnya. Dan akhirnya tempatnya penuh, bro. Penuh. Kita mau duduk di mana? Jadi kita nobar di rumah coba di salah satu orang perantau teman kita. Dia orang Sunda. Orang wah, bukan. Dia Sunda, bukan Jawa, tapi di Pulau Jawa. Aneh. Ini orangnya. Salam-salam dulu sama keluarga di Tasikmalaya. Masuk YouTube Mama. SMS ke oke, biasanya kalau nobar kedai kan siapkan makanan, minuman. Tapi karena ini di rumah teman juga lagi bokeh, jadi sebagai punya rumah kita yang siapkan bahan-bahan untuk amunisi nobar nanti. Seharusnya kan dia yang sediakan sebagai tuan rumah, tapi dasar lihat aja mukanya kere. Satu-satunya mas yang ada di Bone yang kismin. Vitamin ya Allah. Itu pun teman saya, aduh. Oke, kita akan buat doa
perlihatkan amunisi apa saja yang kita pakai nobar hari malam ini. Hari ini malam ini kita bikin apa, Bro? Kita lihat saja nanti. Pantau terus Gol TV Indonesia. Ya, kita sudah tiba di salah satu tempat belanja yang ada di daerah Bone, Bro. Kita mau cari bon cabe. Cari bon cabe. Tolong, Kak. 11.000, Bro, harganya. Iya. Mau pilih mana, Bro? Bon cabe level 15 atau level 2? 15. Paling pedas lah, Bro. Sesuai dengan permainan Liverpool. Oke. Bon cabenya sudah ada, selanjutnya kita beli terigu, kanji, dan daun bawang. Mohon. Oh, ya, kasih aja itu. Setengahnya gede, berapa ini, Bro? 15. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Gol TV Indonesia. Tadi kita sudah keliling-keliling pergi belanja kebutuhan untuk nobar. Jadi tetap ikuti Gol TV Indonesia. Ini tepung kan? Kang, yoi. Oi. Jadi malam ini kita bikin apa, Kang? Malam ini kita akan bikin cimol. Cimol artinya aci digemol-gemol. Kalau bagus bahasa Bugisnya baru itu kanji di kemo-kemo. Disingkat kakem. Oke, ikuti terus Gol TV Indonesia. Jelaskan dulu, Kang, cara buatannya, alat dan bahannya. Bahannya yang utamanya tepung kanji. Tepung kanji. Tepung kanji is aci. Nah, kedua tepung terigu sedikit ya, terserah sih kalau mau pakai tepung terigu boleh, nggak juga nggak apa-apa. Terus daun bawang untuk menambah cita rasa biar maknyus. Terus uyah bin garam, dan terakhir untuk nanti taburan ada bon cabai. Sudah, Mas. Cabai sudah. Ada yang kurang, Mas? Harusnya tambah bunga. Bunga, bunga desa, bunga enak. Saya salut sebenarnya sama orang-orang dari Pulau Jawa. Rata-rata semua pintar masak, mau cewek atau cowok. Itu buktinya di kampung ini, di kampung kita, Kabupaten Bone. Rata-rata yang menjual bakso, menjual sari laut, dan menjual makanan-makanan siap saji itu kebanyakan orang Jawa, entah itu Sunda, Jawa Tengah, atau Jawa Barat. Kalau begal, Bro? Kalau begal, ya. Nggak usah ditanya. Takut, ya. Belum. Dan usahakan ya, kalau mau ngaduknya, tangannya nggak boleh pakai sarung tangan atau pakai plastik, biar ada rasa-rasa... Gurih. Nikmat dunia. Gurih itu. Rasa-rasa uniknya. Yo. Kalau habis dari WC ya, Mas. Yo. Jadi ada rasa-rasa nikmat. Biar ada rasa-rasa muan sedikit. Itu sih rahasianya nih, Mas. Iya. Rahasia ramonnya yo. Raden Mas Kanji, namanya juga Raden Mas Kanji ya. Kalau Kanji ya. Setelah ini dia apa, Bro? Nanti ditunggu tercampur semua. Kalau adonan sudah adonan tercampur rata, iya, nanti dibulat-bulat. Dibentuk adonannya dibulat-bulat segitu. Kayak adonan dia begitu. Yo. Dibuat terserah. Panas sih. Yes. Hot water, Pak, bukan air panas, ya. Maaf. Apa? Hot water. Yo, bukan air panas. Kalis ya, punya sudah nggak terlalu menempel. Kalian cetaklah bundar-bundar. Yang daun deh ya, Mas. Yo, iya. Terus masukin ke minyak dingin, didiamkan dulu. Minyak dingin, nggak dipanasin dulu? Salah satu trik ya cara bikin cimol biar nggak meletup-letup itu kayak gini. Kadang-kadang kalau langsung dipanasin minyaknya, nanti meleduk, Pak, cimolnya. Meledak? Yo, iya. Jadi salah satu tips triknya, ya, begini.
kasih masuk dulu ke minyak dingin. Nanti kalau sudah beres semua, sekalian digoreng atau secukupnya lah masuk berapa. Mau dibantu mas? Nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Nanti racikannya salah ya? Iya. Oke bro, sambil menunggu proses pembuatan cimol, aci di cimol, aci di gemol, aci di gemol. Kalau di Bugis namanya kemo, kanji kemo, nama kemo. Kakem. Kita tanya-tanya dulu nih, mulai dari Bang Ake, kemudian Bang Pandi, SPD. Saya ingin bertanya-tanya apa mas? Saya sudah nikah mas. Saya masih suci mas. Tanya prediksi bro untuk Southampton. Kemudian menurut Bang Aco berkulit itu apa? Gitu, gitu. Menurut saya mudah-mudahan malam ini prediksi saya mudah-mudahan Liverpool pertama bisa menang pastinya. Berapapun skornya. Tapi kalau ditanya tentang prediksi, saya yang pertama mudah-mudahan clean sheet. Asik. Ya dengan skor 2-0 dan saya berharap yang brace malam ini atau dosa brace satu Firmino dan mudah-mudahan Minamino bisa debut dan cetak gol perdana malam ini. Mengenai tentang Liverpool itu apa ya, Liverpool itu klub iya tapi apa maknanya Liverpool? Kalau menurut saya Liverpool itu bukannya sebagai klub bola. Liverpool itu adalah rumah atau wadah untuk semua fans-fans yang ada di seluruh penjuru bumi. Dengan adanya Liverpool, kita bisa saling kenal meskipun melalui media sosial saja. Siapa-siapa saja yang menjadi fans Liverpool. Dan satu lagi, saya suka fans Liverpool. Pertama tidak berjumawa, yang kedua baik, yang ketiga ini yang paling aneh, yang ketiga ini. Sabar, 30 tahun bro. Kita menunggu. Dari jenggot saya belum tumbuh bro. Ini seumur dengan saya ini lah 30. 30, 30 tahun. Nah, insya Allah mudah-mudahan di tahun ke-30 ini, di tahun ini kita sudah bisa menyaksikan sang kapten kita Jordan Henderson mengangkat piala ke-4, piala paling bergensi Liga Domestik PL. Wah, menurut tempat nih. Pertanyaan sama. Prediksi bro. Kenapa suka Liverpool bang? Kenapa suka? Suka istri Fabinho. Iseng-iseng buka Instagram. Ketemu istri Firmino. Istri Fabinho. Bukai. Prediksi bro. Prediksi. Ya prediksi saya untuk malam ini pertandingan antara Liverpool melawan Peska Kupang. Peska Kupang atau Southampton. Ya mudah-mudahan intinya Liverpool menang untuk malam ini. Kemudian kalau bicara mengenai prediksi skornya, ya saya harap bisa lebih dari 2 gol atau kira-kira 3 gol lah. Karena berhubung karena ini merupakan kandangnya dari Liverpool. Amin. Ya kalau mengenai untuk pencetak golnya, ya karena tahun ini kayaknya masih belum ada yang hat-trick. Saya berharap salah satu pemainnya Liverpool tahun ini ada yang hat-trick. Amin. Ya. Alisson, Alisson. Ya, Alisson. Karena sudah mencetak assist, jadi saya harap. Kebetulan baru bro. Kalau tidak pendek lah. Pendek. Yang mencetak hat-trick. Halo. Ya, kalau saya prediksi ku bro, yang penting menang lah 1-0 lah. Gak apa-apa lah, yang penting menang. Kita kan butuh kemenangan bro, iya. Untuk juara. Cuma terlalu tipis. Ini kan soft enteng lagi baik-baiknya bro. Trennya naik ya nih. Mudah-mudahan Ings, malam ini Ings tidak gacor. Ings betul-betul masuk dalam daftar top. Top score. Top score, 14 gol malam. Dia sampai yang paling sekarang, iya. Di bawah Aguero. Sama apa? Di bawah saya juga. Iya. Top score. Saya stop core. Stop call. Terus belum bro. Ini apa ya, Liverpool menurut saya, kalau saya prediksi itu saja. Kenapa itu Liverpool bro? Loh. Itu klub Firmino. Loh, menurut gua Liverpool itu bro
selingkuhan yang paling indah. Oke, pantau terus Gol TV Indonesia. Udah ada yang jadi kan enggak? Oh, sudah. Mana, Bro? Ini udah matang atau belum sih, Mas? Ini kayak belum matang. Matang, matang ya? Itu digoreng bentar aja udah matang, Bang. Gitu ya? Wah. Mantap. Ini harusnya enggak terlalu panas ya, Mas? Lebih kecil. Kalau terlalu panas meletup. Meletup. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Aduk-aduk, Bang. Diaduk. Di Game Boy. Game Boy Muja. Alhamdulillah. Sudah selesai. Cimolnya. Ini yang dikatakan cimol. Kanji kemo ya kalau di Bugis. Kalau ini bisa diperdagangkan kira-kira. Bisa, Bro. Kawan. Kayak kacang telur di. Iya. Kacang telur tapi rasa rasa sapi. Kumal kecap. Pas ada pandi. Ya rawa bias warna biru we, ulis bawa 05 level 12. Bismillahirrahmanirrahim. Mak dumpur ye. Saya 15. Wah. Wah, mantap, Bro. Dari paling 2. Gimana? Mantap. Mantap. Mantap cikali. Satu lagi. Apa ini? Bumbu manado. Nah, kalau aci ini enaknya dimakan sama ini. Enak dimakan panas-panas, Bro. Bro, gimana? Enggak ada rasanya. Nampaknya Anda acting sekali, Bro. Ada cimol pakai kecap. Dua pasti, Mas. Enak, Mas. Ya, ya baru hubung teman-teman yang lain belum ada, jadi mari kita habisi. Dalam sejarah Sunda Empire cilok pakai kecap. Cilok itu. Ini apa ini? Balada. Hah? Balada. Balado. Be, melampai sungai Cepi. Dia tahu kali. Berhubung teman-teman masih kurang yang datang, kayaknya habis cepat, Bro. Mumpung enak. Terima kasih buat lo semua, kue tiaw. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bro Cecep sudah datang, si Raja Mujair. Pernah lihat di video sebelumnya, Mas? Mancing mantan, balikan yuk. Ini si Raja Mujair, Bro, sudah datang. Prediksi, Bro. Prediksi dulu, Bro. 3-0. Wih, mantap sama anunya Bang Pandi. Ayo mari Mario. Oh, nasi Pak. Oke, ini lah. Untuk gawas le. Baga. Dua masuk. Kita mau review bisa kok. Ada sih. Kan tuh saya. Kita tahu sama kan.
lagi di Sungai Mayur. Masa ini kunci bisa semua. Iya, semua kunci kunci. Apa? Aku jadi kunci kunci. Terlalu tinggi, ada lampu. Malam bulan ini kan begini. Kapan ini? Kok dia lagi? Iya tu. Ini apa? Apa? Kamu lebih besar lagi. Belum mau tinggi. Ini nako. Saya suka nako semua. Nako jadi dia. Kalau di mana? Kita kasih dokumen yang ada CD. Ah, Amerika. Itu B apa nih B? Britania. Enggak, Britania. C dan ada. D, D nya Bandung. Oh. Enggak, enggak pulang sih untuk para kopites di seluruh Indonesia. Apalagi kabar yang di Bone yang nonton, silakan gabung ke kami. Khusus fans Liverpool. Kalau fans sebelah, di sebelah saja. Nomor kami memang sederhana, tapi kesetiaan kami jangan diragukan. Mancing mania. Mancing mantan, bro. Mancing mantan. Mancing mantan. Empat.